Penulis novel Lupus, Hilman Hari Wijaya meninggal dunia akibat penyakit liver yang dideritanya. Ternyata, Hilman Hari Wijaya baru menjalani kehidupan rumah tangga dengan sang istri, Dewi sekitar 1 bulan. Hal itu diungkapkan Cindy Fatikasari dan Teguh Firmansyah selaku rekan artis. Meninggalnya cepat banget, nikah baru 1 bulan 1 minggu, ujar Teguh Firmansyah saat ditemui di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu, 9 Maret 2022. Hilman Hari Wijaya pertama kali menikah dengan Nessa Sadin, namun berujung pada perceraian. Perceraian juga kembali dialami Hilman Hari Wijaya di pernikahan keduanya. Akhirnya, di 2022, Hilman Hari Wijaya kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan Dewi. Seperti diberitakan sebelumnya, Hilman Hari Wijaya meninggal dunia pada Rabu, 9 Maret 2022. Kabar kepergian sang pencipta karakter Lupus sekaligus penulis naskah Ikatan Cinta itu ramai di media sosial Twitter. Sebelumnya, kondisi kesehatan Hilman Hari Wijaya dikabarkan menurun sejak akhir tahun lalu. Dalam beberapa unggahan di Instagram pribadinya, Hilman Hari Wijaya juga tampak terbaring lemah. Jenazah Hilman Hari Wijaya dimakamkan di TPU Jombang, Tangerang Selatan.